Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di 4 Klip. Kali ini saya barusan aja selesai nulis jadwal kegiatan sehari-hari karena ada request dari teman-teman di kolom komentar. Nah, di video kali ini selain menulis jadwal kegiatan, saya juga punya tambahan tips yang perlu ditulis teman-teman dalam jadwal kegiatannya sehari-hari supaya lebih lengkap dan buat kita jadi lebih produktif gitu ya teman-teman. Nah, di sini pertama ada jadwal kegiatan. Ini contoh saja ya teman-teman, bukan real. Di sini saya menuliskan jadwal kegiatan dari bangun pagi itu sampai dengan tidur. Waktu saya manfaatkan sebaik mungkin teman-teman dalam satu hari itu supaya bisa produktif. Lalu selanjutnya ada kolom beli dan kolom tugas ya teman-teman. Dan tugasnya ini ada tiga, yaitu kerja, YouTube, dan rumah. Semuanya saya rinci satu-satu supaya tidak ada yang kelupaan. Dan beli ini sudah saya stok apa aja yang habis yang perlu dibeli gitu ya teman-teman. Lalu ada hal yang disyukuri hari ini supaya kita penuh rasa syukur setiap harinya. Lalu ada perbaikan ke depan. Dan di sini juga ada belajar hal baru hari ini apa aja gitu ya. Lalu ada catatan penting mungkin yang ingin kita catat setiap harinya. Nah, dengan lembaran ini saya bisa jadi lebih produktif teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.